kepada kalian semuanya cuy. Gue mau mulai video kali ini dengan terima kasih. Terima kasih lo pada tuh selalu ngikutin di konten-konten gue. Apapun jenis konten yang gue buat, mau itu video vlog atau video reaction atau video kadang-kadang motoran atau kadang-kadang horror, lo masih standby tetap terus ada nemenin konten-konten gue. Walaupun kadang komennya pada aneh-aneh, it's okay, gak apa-apa. Yang penting lo pada enjoy di sini. Walaupun nontonnya kadang ada yang hari-harian, satu hari sekali, ada juga yang nunggu numpuk dulu maraton kayak nonton anime, gak apa-apa. Yang penting mah push leg. Hehehehehehehe. Ya dibantuin yang doang nih. Emang kalau dipanggilnya akan menghambat engine brake, nggak bisa cok. Yang untung aja gue bantu. Iya tadi gue juga gitu tadi bang. Gue juga gitu barusan, makanya selamat. Kalau lagi situasi kayak gitu emang nggak boleh panik. Langsung aja lepasin aja. Pacarnya ke pacarnya sih, motornya maksudnya dilepasin, utamakan keselamatan diri sendiri dong, bener dong. Ini juga orang pada sembarangan nih pasti nih, yang doang bukannya bantuin, udah dibantuin anjir, bantuin videoin. Selamat ceweknya pegang kamera mah. Sulam bibir ah, biar nggak usah pakai lipstik lagi. Template nih tolong jangan lama-lama dong. Orang bikin template lama banget. Kita kan penasaran. Bener-bener ciptaan Tuhan yang awal tadi nih malah. Lagunya kelamaan anjir, bener gue lebih fokus ke sana gue. Literally lama itu. Iya, literally lambe tura deh. Sisanya banyak kan ya. Biarkan dia pergi dengan orang yang dia rasa lebih daripada kamu, yang lebih baik dari kamu, yang lebih tulus dari kamu, yang lebih rupawan daripada kamu. Lepas otot. Ya itu loh, cok. Forearmnya aja aku ngeliatnya minder loh nih. Gede banget. Biarkan kenangan itu terus ada dalam dirimu sendiri dan juga dia. Karena setiap orang punya kenangan tersendiri. Sembuhkanlah kamu, berhenti mencari dia, berhenti menghubunginya. Aku barusan mau ngomong gitu. Padahal sebenarnya dia ganteng. Ih kurang apa lagi cowok. Body goals yakin keker banget nih abang ini pasti nih. Terus ganteng pula dia nih. Kenapa ini ya? Entaknya dong ada borongan muka pas. Karir. Aura wanita karir. Masa aura wanita kurir. Main to fire salam boya. 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 The best couple in the world. Ini mohon maaf nih video-videoku yang baru ini pada gak paham inter konteksnya, tapi gak apa-apa, kita ngebaur aja lah ya. Semua orang pernah muda, tapi tidak semua orang bisa only one shoot buyah di gue gak tahu ya, viewer gue tuh mungkin yang lama masih ngikutin sekarang mungkin udah pada gede. Tapi ya memang gitu, mungkin viewer gue yang baru-baru nih, ini apa sih bang, gak ngerti gue. Ya itulah, gak apa-apa, kita berusaha ngerti aja. Gimana bang? Hal terburuk yang lo lakuin di belakang mantan lo yang gak dia tahu pas kalian masih pacaran. Betul, sebenarnya tipe yang setia. Cuman, mungkin karena gue cantik. Dari kalimat awalnya sudah tidak meyakinkan. Kali ya, jadi suka ada yang gue putin, kasih bunga, kasih coklat gitu. Suka nganterin pulang, karena gue udah ada cowok sebenarnya. Tapi ya gimana ya, resiko jadi orang cantik. Ini bukan soal cantik nih, soal prinsip. Jadi, masa mau ditolak? Ini kan kesempatan. Masa gue baru bikin podcast buat seruput anjing? Women. Cewek kont jing. Ngasih bunga GoFood, belanjain itu nyicil untuk
Ya cowok pada intinya begitu kali tujuannya mah. Kok mereka ngerasa di ini, ngerasa di spesialin banget ya, padahal mah tujuan utama kita itu padahal. Atau biasa barang subsidi. Ini yang komen nih, maksudnya nih yang komen nih barang subsidi. Prinsip cewek selagi ada bensin dan masih muter artinya motorku baik-baik aja. Gampang mah. Bukan rontok lagi panbel mah. Wah, itu ini mah bukan rusak lagi di panbelnya nih mah. Emang motornya bisa jalan pakai panbel berisikan kawat doang. Iya nih kalau cewek-cewek juga pasti bisanya gitu nih cewek. Akalin aja bang, ini bukan soalnya akalin nih. Kan panbel kan begitu bentukannya ya, biar bisa ngelok ya. Kalau tinggal kawat doang nyangkut kemana? Alasan kenapa cowok-cowok tuh gak mau child free, mau punya istri dan punya keturunan, karena memang untuk urusan dapur kita lolos. Masa gayung begini buat masak? Titik terendah orang bisa masak itu minimal bisa masak air. Nah ini udah rendah banget, masak airnya salah nih. Kankernya pun berkata gitu. Yang bener aja. Enggak lah ini bercanda nih, emang bisa gak gosong? Cara membuktikannya sederhana. Itek pelde cu. Ya ini manusia atau rambutan? Manusia atau... Ya ternyata rambutan. Gatel bapak. Aku respect banget nih sama bapaknya nih. Kebahagiaan keluarga tuh kadang tawanya tuh sederhana. Agak sedikit nyiksa bapaknya aja udah begitu udah tertawa. Lo bener lo, cok. Coba lo bayangin nih, kalau lagi lebaran gitu, bapak-bapak tuh terima pakai kaos oblong. Yang penting keluarganya bisa pada ketawa. Anak baju baru, istri baju baru. Gue pakai sarung sama kaos oblong udah cukup. Apaan sih, gak jelas banget Nora, gak ada lucu-lucunya juga. Kamu kira bisa bikin kita ketawa gitu? Enggak tuh. Ya Allah, ini gak usah main sosmed aja kali, orang ini kayaknya hidupnya stres mulu hari-hari. Ini udah paling bener nanggepin aku anonim, anonim tuh begini nih. Ya udah makan mie lu sono sampe kembung. Yo. Sampe headbang. Bruh. Ya gak bisa kan, kakinya kan diikat cok. Masa ada pocong backstage-nya teng 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 gitu kan ya. Pocong two step. Pocong two step. Kayaknya sesport-sportnya motor gak perlu senungging itu juga. Gak sih cok. Nyari pinggang, encok, boyok, pegelinu, ambeien, kecangklak, bungkuk. Kompleks banget penyakit. Ya gak perlu senungging itu mbak. Hidup mah ya, senyamannya aja. Udah paling bener sama cowok pari ya. Udah. Lo duduk gak perlu nungging. Seblak lo bisa kutaro di depan. Karena kamu gak ngasih opsi ketiga, mentil. Video kemarin gitu. Bisa lo ganti tuh rokok pakai permen. Atau terakhir lo ganti rokok pakai pentil. Gak usah jangan sendir lo. Kalau salah, marahlah orang salah.
Kayak gue tren begini SMA kali apa ya? Ya kita nih yang pure gue agak tua-tua nih, jangan pada ngebaca deh, gak apa-apa. Kita pernah di fase itu kok. Agak geli-geli dikit ya gak apa-apa, memang udah bukan waktunya kalau sekarang. Tiap kuatir kayak gini pasti suara cowoknya sama tuh. Iya sama kayak waktu itu. Ngapa di blow yang? Kenapa di blow woy? Hapus min, gue merinding. Rekaman black box pesawat hilang. Udah aku bilang dari awal tadi loh, cu. Kita semua tuh pasti pernah lah di fase ini. Cuman kebetulan air kita gak kepos aja. Info holodeck yang patroli malam, tolong bawa kita pakai truk kalian. Ini mah bukan holodeck patroli Satpol PP ya, cu. Ini mah, cu. Yang pakai rak ini bisa diajak bongkar pasir gak, bang? Tergantung. Tergantung lo jam berapa ngajak, cu, bang. Kalau malam nggak bisa, mereka lagi nyari patroli halo deh soalnya.